Hai, apa kabar? Kembali lagi dengan aku, Rizka. Hari ini aku akan membagikan resep cemilan yang sangat mudah dan enak. Cemilan yang aku buat hari ini berbahan dasar pisang, teman-teman. Bola-bola pisang isi coklat. Bahannya sangat mudah didapat, teman-teman. Disimak videonya sampai habis ya. Bahan diantaranya di sini ada garam secukupnya ya, teman-teman. Ada coklat blok. Lalu pisang, aku gunakan 2 macam, pisang kepok beserta pisang ambon. Ada tepung panir, lalu 3 sendok makan tepung terigu ya, teman-teman. Sebelumnya sudah aku kukus terlebih dahulu ya, teman-teman, pisangnya. Kurang lebih waktunya 15 menit hingga lembut saja pisangnya. Selanjutnya aku kupas dari kulitnya ya, teman-teman, disisihkan terlebih dahulu. Dikupas hingga habis ya, teman-teman. Selanjutnya aku bejek dengan menggunakan gelas saja, teman-teman. Hingga hancur ya, teman-teman, dan lembut. Seperti ini, teman-teman, sudah bisa siap dicetak, teman-teman. Selanjutnya aku siapkan juga terigu yang telah aku tambahkan air, teman-teman. Tambahkan juga garam secukupnya, diaduk hingga merata. Selanjutnya pisang ini aku ambil 1 sendok makan, lalu aku isi dengan coklat blok, teman-teman. Dikepal dan dibentuk seperti bola ya, teman-teman. Lakukan hingga habis. Seperti ini ya, teman-teman. Diambil 1 sendok makan, lalu dipipihkan. Selanjutnya masukkan coklat blok ya, teman-teman. Diisi lalu dikepal. Berbentuk seperti bola, teman-teman. Selanjutnya cetakan sudah siap dan rapi. Lalu masukkan ke dalam adonan basah, yaitu tepung terigu yang berisi air, teman-teman. Dibalur hingga menutupi ya, teman-teman. Selanjutnya dibalur di tepung panir juga, teman-teman. Seperti ini ya, yang sudah siap untuk digoreng. Panaskan minyak, gunakan api sedang saja, teman-teman. Lalu masukkan bola-bola pisangnya. Masak hingga matang ya, teman-teman. Jangan lupa dibalikan ya, teman-teman, adonannya. Hingga matang merata. Setelah matang merata, siap diangkat lalu ditiriskan, teman-teman. Bola-bola pisangnya sudah bisa disajikan di piring saji, teman-teman. Dan inilah bola-bola pisang isi coklat yang rasanya enak dan manis, teman-teman. Aku tambahkan juga dengan saus coklat. Bola-bola pisang isi coklat sudah bisa disantap bersama keluarga, teman-teman. Rasanya pas, gurih, manisnya juga tidak terlalu manis, lembut dan harum dari pisangnya. Terima kasih ya, teman-teman, telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dengan resepnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.